yang sudah meluangkan waktu bagi kita keluarga besar Walika Istiamah. Jadi memang sebenarnya dulu-dulunya memang kita sudah melakukan kegiatan untuk jenis dan genetik, tapi baik, selamat siang semuanya, sahabat konservasi. Di sini ada Pak Remy, Kepala KSJN Maluku, dan ada Pak Zaidi, Kepala Taman Nasional Monticello dan Rusita Seluruh jajarannya, juga dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik. Pada pagi dan siang hari ini kita melepas liarkan ada 9 ekor burung yang merupakan hasil kegiatan patroli dalam hal pengamanan, dan hari ini kita bisa menyaksikan satwa tersebut lepas di habitat alamnya. Dan areal ini merupakan areal hutan adat yang dikelola oleh masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk sinergi kita bagaimana masyarakat ikut mendukung terkait dengan pengamanan dan pelestarian satwanya ini. Dan mudah-mudahan ke depan kegiatan ini juga menjadikan simbol bagi kita semuanya bahwa satwa liar ini adalah milik negara yang didukung oleh masyarakat dalam pelestariannya. Terima kasih.